Perkelahian antar remaja yang terjadi di Pijor Koling, Padang Sidimpuan beredar luas dan viral di media sosial. Dalam video terlihat seorang remaja putri tergeletak di tanah dan mendapatkan penganiayaan. Meski korban sudah tidak berdaya dan menangis berseduh-seduh, pelaku tetap saja menganiaya korban. Perkelahian antar remaja yang terjadi di Pijor Koling, Padang Sidimpuan beredar luas di media sosial. Dalam video terlihat seorang remaja putri tergeletak di tanah dan mendapatkan penganiayaan. Meski korban sudah tidak berdaya dan menangis terseduh-seduh, pelaku tetap saja menganiaya korban. Dilansir TribunMedan.com, video penganiayaan telah beredar di media sosial sejak Jumat 30 Juli 2021 dini hari. Kapolres Padang Sidimpuan, AKBP Juliani Prihatini, membenarkan kejadian dalam video yang beredar tersebut. Ia mengaku pihak keluarga tak terima dengan perlakuan yang didapatkan anggota keluarganya tersebut. Hal itulah yang membuat pihak keluarga telah melaporkan kejadian kepada pihak berwajib. Dalam video yang beredar terlihat seorang remaja putri tergeletak di tanah dalam keadaan tak berdaya. Korban dianiaya oleh perempuan yang diketahui memakai hijab berwarna hitam. Gadis yang tak berdaya itu pun tetap mendapatkan tendangan hingga diinjak oleh sang pelaku. Walaupun telah tak berdaya, pelaku tetap menganiaya hingga melontarkan kata-kata kotor. Dalam video itu terlihat banyak remaja yang hanya menonton. Juliani Prihatini mengatakan pihak keluarga korban telah melapor ke polisi. Kini pihak kepolisian disebut masih mencari pelaku dan mendalami kasus yang terjadi. Demikianlah Hot Topic kali ini, nantikan informasi selengkapnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!